jangan lupa subscribe, tanda lonceng, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku sekalian, marilah kita melanjutkan pelajaran pada halaman 29. Filkolam jilid 3, halaman 29, kita akan menemui apa yang dinamakan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari empat huruf, yakni ya, nun, mim, dan wawu. Di sini ada huruf ya. Ya, di sini jika ada nun atau tanwin yang bertemu dengan ya, kalian harus membaca dengan cara didengungkan dan menahannya secara dengung. Begitu pula dengan nun, mim, dan wawu, kalian harus membaca dengan cara dengung atau ditahan. Ustazah akan contohkan di sini ada huruf ya, ketika ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya. Di sini adanya nun sukun bertemu dengan ya. Contoh, yuridu ayyukhrijakum, yuridu ayyukhrijakum. Untuk yang nun, ada nun sukun bertemu dengan nun, bacanya juga harus ditahan atau didengung. An-nafsihi, an-nafsihi. Untuk yang mim, nun mati bertemu dengan mim. Ammusal ghadabu, ammusal ghadabu. Sedangkan yang wawu, nun tanwin bertemu dengan wawu. Min nafsin wahidatin, min nafsin wahidatin. Kita baca contoh ini dengan empat nada. Yuridu ayyukhrijakum, yuridu ayyukhrijakum, yuridu ayyukhrijakum, yuridu ayyukhrijakum. An nafsihi, an nafsihi, an nafsihi, an nafsihi. Yang mim, ammusal ghadabu, ammusal ghadabu, ammusal ghadabu, ammusal ghadabu. Sedangkan yang wawu, min nafsin wahidatin, min nafsin wahidatin, min nafsin wahidatin, min nafsin wahidatin. Ini adalah contoh-contoh dari salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Sekarang Ustazah akan bacakan pada halaman 29. Tanpa lagu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum, yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Kitabum marqumun yashhaduhul muqarrabuna, kitabum marqumun yashhaduhul muqarrabuna. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha, wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Aynan yashrabu biha al-muqarrabuna, aynan yashrabu biha al-muqarrabuna.
fastakbaru wa kanu qauman mujrimina fastakbaru wa kanu qauman mujrimina walamma sakata an Musa al-ghadabu walamma sakata an Musa al-ghadabu. Sekarang dengarkan dengan empat nada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridu an yukhrijakum min ardikum kitabum marhumun yashhaduhul muqarrabuna wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha aydan yashrabu biha al-muqarrabuna fastakbaru wa kanu qawman mujrimina walamma sakata an Musa al-ghadabu fastakbaru wa kanu qawman mujrimina walamma sakata an Musa al-ghadabu shadaqallahu al-azim. Alhamdulillah, untuk materi pada halaman 29 telah selesai. Untuk selanjutnya kalian pelajari dengan baik dan besok akan ustazah evaluasi melalui Google Meet seperti biasa. Syukran ala intibalikum wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.